Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di YouTube Daeng Ucit. Dan pada video kali ini, saya akan membawa sahabatku jalan-jalan ke Jalan Penghibur atau lebih dikenal dengan sebutan Pantai Losari. Jika berkunjung ke tempat ini pada hari Minggu pagi, wisatawan dapat mengikuti acara Car Free Day, CFD, yang dilaksanakan setiap hari Minggu pagi di anjungan Pantai Losari, Makassar. Beberapa anjungan yang terletak di tepi laut yang dimanfaatkan sebagai ruang publik untuk wisatawan yang berkunjung. Anjungan tersebut diberi nama sesuai dengan suku yang ada di Sulawesi Selatan seperti Anjungan Makassar, Anjungan Toraja, Anjungan Bugis, dan Anjungan Mandar. Di tempat ikonik ini wisatawan dapat mengambil banyak foto dengan latar belakang pemandangan alam yang indah. Pengelola juga telah menyediakan berbagai spot foto menarik sebagai fasilitas bagi para wisatawan yang hobi berfoto. Di sekitar kawasan pantai terdapat sebuah masjid unik bernama Amirul Mukminin yang letaknya sekilas seperti mengapung di atas permukaan air pantai. Masjid ini memiliki daya tarik tersendiri yang membuat wisatawan tertarik untuk mengunjunginya. Letak Pantai Losari ada di bagian barat kota Makassar, tepatnya Jalan Penghibur Kecamatan Ujung Pandang, Makassar, Sulawesi Selatan. Lokasi Pantai Losari Makassar dibuka untuk umum selama 24 jam non-stop. Pengunjung dapat bebas mengunjungi kawasan pantai kapanpun mereka mau. Namun jika ingin menikmati keindahan panorama pantai dengan tenang dan nikmat, wisatawan disarankan untuk berkunjung ke pantai ini pada pukul 3 sore hingga pukul 9 malam. Anjungan Pantai Losari berupa ruang terbuka publik dengan beberapa fasilitas penunjang di dalamnya. Pantai Losari ibarat jendela kota Makassar, di mana masyarakat kota dapat melepaskan pandangannya sejauh mungkin ke laut. Dan juga sebagai pintu gerbang kota Makassar, para pendatang yang berlabuh ke Makassar akan langsung melihat wajah kota Makassar secara utuh di Pantai Losari. Sebagai salah satu panggalan lahan di kota Makassar, Pantai Losari dapat menjadi representasi karakter kota Makassar. Anjungan Pantai Losari berupa ruang terbuka publik dengan beberapa fasilitas penunjang di dalamnya. Pantai Losari ibarat jendela kota Makassar, di mana masyarakat kota dapat melepaskan pandangannya sejauh mungkin ke laut. Dan juga sebagai pintu gerbang kota Makassar, para pendatang yang berlabuh ke Makassar akan langsung melihat wajah kota Makassar secara utuh di Pantai Losari. Oke guys ya, sudah dulu video dari saya. Terima kasih telah menonton video ini dan tunggu video saya selanjutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe.